Good luck ya bro ya. Detik berapa Jo? Lah kan kita sama. Enggak tadi gua ke ini Cok. Anjir 30 31 32 cukup berani ya. Apalagi 3 aja. 5 ya 6. By the way lawannya Hayabusa juga. Yo, 8. Oke, okay, ya. Pas. 9 kan? Banget untuk berada ya. Sama Hayabusa. Dan wah, ini invite jangan. Vale ESF itu. Oh, dia ya, ada pakai Vale guys. Sih. Karena Idok dan juga Rins melakukan hal yang sama. Makasih ya Kresna. Okay. Waduh. Mati dong. Hilang udah nih dua jungle-nya. Tuker atas tapi. Dengan dua flicker yang keluar ini masih worth it banget. Ya, tapi 4 member memang nah, tadi gitu. Bakalan main safe itu guys di atas guys. Mereka sadar nih. Karena tahu Hayabusa di atas. Coba untuk kasar dengan pattern yang sama persis by the way. Dia sama-sama ngambil ke arah bisa bully ler, tuh ler atas ler. Visit ke arah Skylar tadi yang sempat di notice sama panelis kita. Ini salah satu kunci juga. Walaupun ganking ke arah Golden menurut gue bisa aja juga sih di skip karena memang Kingdom thank you. Ranger Bruno rata-rata masih farming di awal. Enggak tahu sih gua kalau draft enggak ngikutin banget soalnya. Agak khawatir untuk turtle-nya. Mereka benar-benar harus lu prediksi apa game ini? Karena ya kita tahu Hayabusa, dia enggak bisa kontribusi. Cuma lu kan masih aktif nih, Eng. Apa? Kalau dari draft, menurut lu siapa yang lebih kuat? Bukan ngasih damage kayak Skylar. Tapi gue lebih suka draft kanan sih sebenarnya. Sana membuat sosok dari seorang Rins harus mundur ke belakang. Draftnya SRG. Tapi nampaknya Purify Gaming dengan dua Purify yang kita para pasukan dari tim Marah Kiyoshi ini menandakan Sekis akan sangat kuat untuk mengejar. Karena benar-benar gak ada stopper si Granger sama Joy ya. Main iya. Lagi dari buying time. Cuman kalau buat ngadu range Parsia bisa lumayan bisa nutupin Granger itu. Ya, apapun yang terjadi Sekis tetap bisa tuh. Tapi ada Gatot. Beli waktu sampai dapetin space juga di level 4 iya, cucin langsung. Gatotnya ini juga dilompatin itu Parsia nanti lagi ulti. Ya makanya kan. Dan kalau dia tumbang ini bahaya banget kan apa? Purple-nya bisa di. Ultinya benar-benar cuma buat Parsia doang ini. Selang oleh Chase dari sana mereka standby dengan adanya Avatar of Guardian. Satu buah Shadow Kill. Oh nice. Sama kan tahun dan para pasukan dari tim Selang. Nice. Iya, Pale ngapain Pale? Dengan keberaniannya, dengan gambling yang dilakukan. Palenya doang nih. Gua enggak tahu nih. Kalkulasinya benar-benar sulit apa enggak nih. Perbandingan untuk dia bisa mendapatkannya. Itu bisa di 40% saja. Iya, ya, apalagi levelnya juga kalah kan tadi. Sekis yang udah ngambil orange buff-nya terlebih dahulu masuk di level yang kelima. Tapi ya, gambling seperti tadi itu yang dibutuhkan Ji. Big Joy sama karena dengan Win. Mereka goldnya hampir 1000 gold. Kita lihat ya guys ya, gamenya. Awal dan ini lumayan. Mereka harus masuk ke tempo game pertama. Ya balik lagi, apapun yang terjadi hasil satu, akhirnya. Satu, parsianya banyak yang masukin di game ini. Mereka masih ada di winning conditionnya. Ada Vale buat parsia, buat Hayabusa bisa juga. Ada Gatot, ada Joy. Anjir, hampir. Para pasukan dari tim RGOC. Sakit ya, pasti ya. Masih belum ada jawaban untuk bisa menangkap Sekis, tapi yang dipastikan adalah ketika one by one situation, Susujin udah punya kemenangan dari matchup tersebut. Ya, gue bisa bilang untuk Farlane nanti Susujin akan dominasi. Masih match keberapa ini, Heng? Ini match keempat, guys. 21 udah. Dan ketika memang bukan Farlane pun, ada Idok lagi dan lagi, Ji. Joy itu akan terganggu lah. Bukan hanya Joy, kayaknya semua hampir semua assassin itu terganggu dengan Balearic, Wrath of Dryad-nya nanti. Watch Shadow. Jukara Yum di depan sana, Flicker for defensif mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Selangor Giants kali ini. Mereka tidak bisa melakukan ini, set power dengan Romernya. Banner Essek dikeluarkan, Rondo terakhir dibalaskan dengan harta tetes dan Sunata. Tapi masih berhasil selamat di depan sana. Hanya dua tetes yang mengenai para pasukan dari tim Selangor Giants. Eh mereka pakai HP apa sih? Gila. Ada yang tahu gak guys? Roji. Roji ya? Skylar. Iya. Mereka akan tetap pakai terus Better Strike-nya untuk ngasih pressure. Kenapa emang? Ngasih damage bikin Marksman enggak, ya gimana caranya itu gak penuh dong. Darahnya. Tapi ini gak enak gak? Dia. Dia belum pernah nyoba gua kalau Roji. Dia memastikan dirinya lebih terlebih dahulu untuk clear dibandingkan dia pulang. Dan para pasukan dari tim Selangor Giants mereka tidak akan mau melepaskan turtle mereka yang kedua. Kalah ini pulang iya, iya. Ini kalah pulang guys. RR Kiyoshi, mereka harus checking boost terlebih dahulu. Sedangkan the power of checking boost, RR Kiyoshi cuma punya diamond. Iya, dan itu pun gak boleh lama-lama juga Ji. Karena dia gak punya escape kan, dia pakai revitalize. Dia akan coba untuk tahan damage-nya. Soul Turtle yang kedua. Mage-mage kanan guys. Akan set up, tarik ulur dulu dan Sujin. Skyfisher, berani sekali. Berarti concern dia adalah team fight dan team fight untuk memajukan seluruh stacking yang miliki dari seorang Sujin di depan sana. Mereka harus serang Idok. Yusnya mati nih. Nice one. Nice. Ini keren mati juga. Nice. Nah itu, gelu Jo. Tidak ada Sekis terpelanggap di depan sana bersama dengan Stormy. Membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka kehilangan momentum terpelanggap Sujin.
Mati tapi cekis ya. Nice squad. Mati juga nih. Waduh. Eh Ranger-nya anjing. Itu Parsia mati juga dong. Astaga. Jangan sampai Innocent 19 kill lagi mati juga ini di Ranger kalau maju sumpah. Ranger sih kampret banget ya. Di atasnya berhasil dihancurkan. Tapi 2 point kill untuk Innocence memang mahal. Gue setuju dengan apa udah yang udah enak tadi tuh. Turtle-nya pun belum bisa udah diambil. Bisa Sky harusnya. Item yang dipilih juga Innocence. So udah 2 item berarti ya. Hunter dan Sky Pirate. Kan ingat dia 19-0 di game sebelum ini. Itu dia. 19 Lim. Iya, dengan positioning yang bagus banget juga. Nah, ini kereng-kereng jadi PR lagi guys ini guys. Dan ya Turtle kembali di setup dan kali ini 5 member yang diturunkan. Wah ya, ini dia dimakan banget. Ditutup begitu saja. Terus sampai Lampung, thank you Arkan. Di depan sana sosok dari seorang Kram dan Pakar. Oh, nice. Mati cok, rata cok nih RRQ. Berasa ada Skylar, berasa menambahkan satu petarto. Tapi para pasukan dari selangor Giants. Mereka masih mendapatkan double kill. Kill akan Rinsnya. Aduh kan. Rinsnya maksa ya. Gak bisa menyelamatkan Riz. Triple kill apakah Mini yang kembali lagi. Oh my god. OMG. Mundur juga tadi sudah sampai di batasnya. Jago guys, si Stormy guys. Sangat low dan shadow kill. Mati. Nice one. Masa untuk hilang Coach Shadow. Karena Stormy di pasaran satu poin kill akan didapatkan dan hilang. Lihat gak Sekis tadi sempat berhenti supaya buying time-nya. Granger udah 5-0 ya Granger-nya. Bisa mundur lagi. Iya Jir. Dia bisa, sebenarnya masih dapat untuk. Masih bisa. Skylar belum mati, santai. Kita tahu fail. Ketika ada knock up. Mereka ini udah peringkat berapa Jo? 4 besar ya? Berdasarkan Fury. Udah 6. Apa 5-6 ini? 5-6. Skyfisher kali ini akan berhasil mendapatkan Storm Innocent. Mas, anjing, gua pikir kestan Granger-nya mati. Kill didapatkan langsung menuju ke arah depan Yums. Gagal untuk bisa bertahan di depan sana. Para pasukan dari Langor Red Giant. Rinsnya bisa mati dong. Coba untuk mulai mengkontrol dan ini dia Skyfisher-nya. One last hit masih ada dan hampir. Hampir aja. Ini gak bakal bisa ketangkep cok Granger-nya sumpah. Dari Rins juga masih tenang. Si ininya mesti banyak target. Hilang lagi pembirinya nih. Tapi didapatkan Sekis dan Hayabusa tanpa, bab biru. Mati Sekisnya. Dia cukup lumpuh dan seorang Susu Jin. Lihat perbandingan level memang dipegang oleh Susu Jin tapi owning map controlnya. Gua kira mau di shadow itu tadi si Sekis ya. Meleng dikit purple hilang Ji. Terjadi lagi. Meleng dikit point kill. Itu dia. Tapi kalau ngelihat dari gerakannya teman-teman RRQ juga pasif RRQ gak sih enggak ban hero nyaman. Ya, mereka ngerasa bisa ngelawannya guys. Dari RRQ sekarang masih punya gerakan stack-nya udah 360. Mereka dengan ya kita tahu Dairen. Ini si Skylar duitnya juga kaya, Cok. Untuk RRQ Hoshi seenggaknya di turtle terakhir harusnya. Joy bisa ditangkap Beleric. Dia enggak perlu nangkep Beleric guys, nanti Beleric apa Joy-nya masuk sendiri. Kenapa? Karena mereka dalam posisi yang rugi walaupun 1400 gold ya. Tapi lihat Skylar ditempel abis-abisan tempat sana, Rinsia tumbang. Tanda-tanda Sekis! Lagi-lagi berulah! Sumpah, nggak jelas dia ada di matanya. Lihat, cuma ada Skylar. Dan mereka berat sih. Ntar lagi keluar nih, reload nih. Gak bohong gua. Para pasukan dari tim Maraki Hoshi kehilangan 3 pemain. Dan Sutsujin kalau coba untuk melakukan kontes, ini gak baik untuk mereka. Pas banget tadi karena turtle ketiga yang gak diambil di reset langsung menjadi Lord juga. Langsung udah gak ada, maksudnya gak? Stopper untuk Granger gak ada. Buat Joy juga gak ada hangnya. Apa? Ya buat Granger gak ada, buat Joy juga gak ada. Gue gak kelihatan cok ini. Tengahnya hancur juga dibongkar. Outer turret. Lu muter. Ini yang ngebuka lagi nanti iya. Vision. Ya ampun. Oh, udah nih. Tapi gue detik 58 Jo. Pause dulu, Ground defense kok. Gua 56, 57, 58, 9, 9, 1, udah. Udah ada pas. Terbuka masih, mereka juga masih punya Bruno kali ini. Clear bisa mereka lakukan dengan sangat cepat. What happened? Bisa tahan damage dari Innocent. Karena lihat yang diberikan para pasukan dari tim setelah Only Chance adalah Cikrem mau ngarahin ulti kemana itu, Cok? Dia cuma butuh laser doang. Dia cuma butuh eksekutor doang. Sedangkan Susujin di arah top lane. Mau tidak mau harus bergerak dengan tindakan-tindakan preventif. Karena Sekis tidak pernah tinggal diam. Dan Sekis selalu menjadikan target seorang Skylar. Dan Kram pun ini menjadi badan untuk Innocent. Gak ada takutnya. Ya memang lagi kondisi snowball Innocence akan bermain dengan agresif, akan bermain dengan berani. Ditambah dengan dua frontliner juga. Harus mundur Sutsujin, gak boleh buru-buru. Harus tahan lagi temponya Lord PR dari mereka. Penalti Lord dong. Yang PR tapi Skylar jangan sampai kena tembakan. Anjir, sayang banget. Untung ketutup, Cok. Iya. Ya. Sudah dipastikan. Dengan HP tadi ya, seperempat lah ya. Seperempat ditambah lagi satu damage terakhir, Skypisternya nyala. Boom.
thresholdnya terlalu tinggi tadi, bisa untuk ditumbangkan. Dan ini yang nahan badan di depan pun, jujur kesakitan tapi konsil. Mereka mau coba paksa kah? Mereka mau coba paksa di arah bottom lane kah? Tapi kalau mereka coba untuk paksa, Skylar akan gila langsung keluar Purifnya. Sana Skylar, mau sekarang belakang dengan ada Innocent. Flicker for defensive berhasil dilapatkan seorang Innocent. Damage yang tidak bisa dibendung, tapi yang dipastikan adalah tidak ada lagi Regis Strong karena backline. Satu-satu yang bisa karena backline cuma ada Sutsujin. Dan gak ada Flicker untuk Innocent. Santai. Anjir, santai guys, aman. Sakit sekali, Sutsujin. Sutsujin, what are you doing? Kenapa dia harus kembali lagi? Ketika dia tidak bisa mendapatkan point kill dan dia mengandalkan shadow kill, tapi kenapa dia harus balik lagi? Dia mau cari immune, Ji. Dia kena lethal tadi. Betul, tapi lihat damage yang diberikan. Manon, dia mau hindari lethalnya dengan infernable shadow kill. Tapi sayangnya range-nya enggak nyampe tadi. Akhirnya terbakar di belakang. Dan gamblingnya terlalu tinggi. Ya, memang. Tapi ini ya memang enggak bisa selamat juga, ditabrak mid-nya. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Selang Orange Giants. Mereka dipukul mundur dengan Fedora Airstrike. Masih perkasa dengan Fedora Airstrike ya. Tapi Sutsujin benar-benar harus sabar, tenang terlebih dahulu. Kenapa? Karena pertama dia nggak punya gold yang cukup banyak. Yep. Berbeda dengan game sebelumnya. Ini plannya RRQ. Sekalipun dengan mau bikin Innocent. Skylar jadi, okay, terus gak ada yang bisa masuk ke Skylar. Skylarnya pre-hit, tapi rata sama Skylar. Tapi dalam kondisi di-cover dengan sangat cepat oleh Kram. Gini, biasanya Hayabusa mungkin bisa owning di awal, levelnya unggul, Ji. Tapi jujur berharapnya sekarang si Skylar gak bisa kesentuh guys, karena ada Beleric guys. Ternyata banyak kali yang masuknya. Ternyata itu Beleric-nya cuma kena pok-pok dong guys sama Gregor deh nih. Tahun. Dead Sonata. Ditambah lagi Skylar-nya. Digitin dong itu Beleric-nya. Ketahuan semua. Sama ultinya Granger ini benar-benar annoying anjing. Ngecek map terus kan. Iya, Cok. Udah range-nya jauh, buka map lagi. Tuh kosong tuh, berarti di situ kosong ya. Lu detik berapa ya, Babi? Bisa lima. Lah, lu pos lagi. Lu berapa? 16, 17. Gue cepetin aja, Jo. Ya. 22, 23. 26, 27. Kalau seandainya di atas ada yang muncul, mungkin bukan load yang di setup. 30, 31. Team fight. 32. Cari team fight dari Selangor Red Jaya. Sama? Satu yang paling cepat. Sabar, Jo. Belum, Jo. 37, 38. Oke. Muncul di atas. Apakah ini mereka PC motivan? Udah jelek apakah kali, mereka world? Karena ini menit yang ke-12. Ingat satu poin kill aja. Didapatkan selama Red Giants. Green Jajal kira-kira lu berapa? Wah, 15 minimal bro. Satu kali lagi Skylar kena. Dan tembakan Dead Sonata yang kedua. Skylar bubar. Ya, anjir, benar-benar cuma di zoning satu Granger doang. Wah. Satu bom poin kiri lah. Kayak bisa dapat sana Skylar sekarang tuh mau. Ditembak sama Sekistan. Skylar yang mati. Oh, GG sih. Bener-bener satu Granger. Satu Granger. Ngezoning semuanya. Hah? Titik berapa? Apa udah gak usah nanya? Ini udah kalah ini. Udah berat. Udah triple kill. 20, 21, 22. Mungkin saja masih bisa bertahan, let's see. Gak apa yang dilakukan? Mereka fokus ke arah Q. Apabila terjadi mereka berhasil. Oh no! Jutsujin! Nanti pak, arah Q Hoshi pak. Woi di dari FPL. Woi ente bang. Nice try bang. Diperpanjang atau tidak? Kameramennya ngetos anjir. Sang Raja tumbang. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Cawa tantawa. Semua nice try diperpanjang atau tidak diperpanjang atau